Kerumunan massa FPI dan FUI yang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta hari ini ricuh. Massa gabungan dari FPI, FUI, LPI, dan GRI sempat melakukan pelemparan ke arah gedung Kedutaan Amerika menggunakan batu. Massa juga berorasi memprotes pembuat film kontroversial ini. Reporter Trans 7 Mahardika melaporkan, massa yang juga sempat membakar ban dan bendera akhirnya dipukul mundur dengan melepaskan tembakan gas air mata hingga situasi menjadi lebih tenang. Sebelumnya, demo serupa juga digelar di depan Konsulat Jenderal Amerika di beberapa daerah, di antaranya Surabaya dan Medan. Aksi protes atas peredaran cuplikan film Innocence of Muslim yang dianggap melecehkan umat Islam sebelumnya juga terjadi di beberapa negara Timur Tengah, bahkan di Libya. Aksi demonstrasi menewaskan Duta Besar Amerika dan beberapa staf Kedutaan Amerika Serikat. Sementara, 16 bagian cuplikan film Innocence of Muslim yang beberapa waktu terakhir ini beredar di situs YouTube kini telah diblokir. Tim Liputan Trans 7.